Assalamualaikum guys. Hari ini saya nak buat review. Saya baru beli pam angin, pam angin untuk pedal dekat DIY daripada Kasan. Okey. Ha, dia cucuk dekat api rokok. Harga RM79 dekat DIY. Tayar ni saya dah buang dia punya angin. Tengok tu. Buah dah tak ada. So jadi saya masukkan balik pam tu. Okey, jadi saya masukkan balik bas. Okey. Produk ni dia claim dapat penuhkan angin dalam apa? Angin daripada kosong. Daripada kosong PSI boleh sampai ke penuh PSI yang kita set tu, dia boleh set dalam masa 60 second. Lebih kurang 1 minit lah 60 second. Okey. Sekarang ni kita try, kita masukkan bas dulu. Masukkan valve. Kita masukkan valve. Tekan bagian dulu. Ini saja untuk test ya. Korang jangan buka valve lah. Just tambah je. Okey. Nampak okey. Kita letak dulu. Okey, sekarang kita masukkan hose. Masukkan hose bagi rapat. Kan hose dia. Okey. Saya buat right angle biar nampak sekali dengan ni. Okey, sekarang kita set ke 3.4 PSI. Nampak? 3.4 PSI. Okey. Okey, sekarang sini ada stopwatch. Kita tekan button tengah ni untuk on dia. Tekan sekali dengan stopwatch. Okey, 1 2 3. Itu dia guys. Masa yang diambil untuk penuhkan tayar ni ialah 8 minit 56 saat. Okey. 60 second tu dia cakap untuk untuk hanya untuk bola ya, bola saiz 5 30 second. Tayar basikal bawah 1 minit. Tayar motor bawah 1 minit. Tayar kereta saiz 15 bawah 5 minit. So sekarang ni saya guna tayar kereta nampak tak? Saiz 16. Okey, saiz 16 memerlukan masa 8 minit 56 saat untuk penuhkan dia. Okey. Itu dia guys. Bolehlah kalau nak spare dalam kereta untuk pergi jalan jauh ke apa ke. Okey, thank you.